kami beserta seluruh perangkat kerja yang bertugas di pertandingan kali ini mengucapkan selamat bertanding. Mari kita junjung tinggi sportivitas di bidang olahraga. Di lapangan lawan, luar lapangan adalah kawan alias soulmate gitu loh. Untuk itu jangan sampai ada perpecahan di antara kita dengan pertandingan ini. Mari kita jalin ukhuwah Islamiyah. Inilah pertandingan spektakuler, yaitu pertandingan Voliba Putra Panca Mandaraka 2022 mempertemukan antara tim dari Panca Mandara berhadapan dengan tim dari Laksana. Oke, kita pusatkan pandangan kita ke arah pertandingan. Jangan sampai berkedip matanya, pusatkan terus ke arah pertandingan. Karena kalau Anda sering berkedip itu tandanya Anda cacingan. Segera periksakan ke dokter. Sementara kita saksikan bersama-sama, bola berada di pihak tim dari tim Panca Mandala. Dan saya akan mencoba untuk melaporkan jalannya pertandingan di pertandingan sore hari ini. Kita ambil aja acak, lepas dan merosot ke rekan. Terima sehingga siapa yang diraih lagi oleh tim dari Panca Mandala 1-0 masih pegang bola, ambil aja awal sang setan muda, dia lepas sudah bersatu dan terima Willy umpan di langkah lagi namun lagi umpan tiduan yang dilepas oleh seorang Irwan mampu melahirkan satu angka satu sama di babak yang pertama. Masih Bayu konsentrasi, ambil aja pegang bola dia, lepas sudah balik, terima lagi dari sebelah kayu, oke angkat terjual dan rekomendasi sebentar lagi umpan sayang, apa yang terjadi? Rupa-rupanya satu pukulan yang dilakukan oleh seorang Rian kali ini gagal dan pendekar itu dari Laksana 2-1. Sayang, terlalu sayang. Servis yang dilakukan oleh tim dari Laksana pun gagal. Poin bansos diberikan kepada tim dari Panca Mandala 2-2. Ambil acang-acang, dia lempar bola ke atas, lepas dia jaring soal, terima bencana belakang. Umpan di lancar. Kesan beli dari Willy maupun robek daerah keperlawanan lawan sehingga poin pertama menjadi 3-2 masih pegang bola dan konsentrasi ambil aja di ruang lepas sudah terima dari belakang dan berikan satu setelah umpan lagi keras Yogi. Namun apa yang terjadi, satu spike keras beli dari Yogi terbendung oleh benteng Takeshi yang dibuat oleh tim dari Laksana dan poin pertama menjadi 4-2. Irwan masih timbang-timbang bola kali ini, sang center berdarah dingin, dia lepas sudah masuk ke belakang. Kontrol bola begitu sempurna sekali. Poin BLT diberikan pada tim dari Panca Mandala sehingga berubah gerakan menjadi 3-4. Ya, Depok Bison ambil ancang-ancang sang winger handal dari tim Panca Mandala, lepas sudah terima lagi umpan di lancar. Luar biasa, bukan begitu cepat dengan kecepatan 200 km per jam lewatkan Willy mampu melahirkan satu angka menjadi 5-3. Lempar bola di atas dia, lepas sebelum dia sal, terima lagi kembalikan sejauh banjir. Luar biasa, satu bukan milik dari Rio kali ini mampu melahirkan satu angka lagi menjadi 4-5. Rio masih pegang bola dan konsentrasi, ambil aja dia kelepan servis, lempar bola di atas, lakukan jumping shot, terima lagi terakhir di umpan luar biasa, satu pukulan rudal milik dari Willy mampu menghujam wilayah tim dari Panca Mandala dan poin bertambah menjadi 6-4. Lempar bola ke atas Willy, lepas sudah Willy bersakula, terima lagi sang libero umpan sekias lancatan sebuah derajat yang dilakukan oleh seorang jarak soak melayang di udara sehingga mampu menghujam kapit pertahanan lawan dan poin bertambah lagi menjadi 5-6. Masih pegang bola dan konsentrasi kali Yogi, lempar bola ke atas dia, lepas sudah Yogi melakukan pulangkan, terima lagi umpan di luar biasa, satu bola jatuh step diperagakan oleh seorang Bayu sehingga mampu mengubrak-abrik pertahanan lawan dan poin pertama jadi 7-5. Lempar bola di atas di sana, lepas sudah bisa menerima lagi lancar sang libero melalui sama lagi Rio. Luar biasa, satu pukulan beri dari Rio kali itu dibaca lawan dan poin pertama lagi menjadi 6-7. Masih pegang bola dan konsentrasi semua. Dia kelepan servis, lepas sudah cetok lah satu bakal terima lagi. Langsung angkat dan tinggi, satu cias. Umpan, satu cias. Sehingga dapat dibaca lawan, kembali lagi umpan, cias. Lagi. Apa yang terjadi dengan Rian Salam terhadap oleh benteng cinta yang sangat kuat sekali bagaikan cintanya Andin dan Aldebara dan pun bertahun dari 7-7 masih terjelas dia lepas pada satu larangan, terima lagi angka sebuah cias.
apa yang terjadi. Lagi-lagi grafik yang diperagakan oleh seorang Rian Sonot mampu melahirkan satu angka di 8-7. Rian Sonot, sang spiker dari tim Laksana, konsentrasi dia ambil anda-anda lempar ke atas, lepas dari Rian Sonot, masa kurang lagi angkat awan, yes! Namun apa yang terjadi, satu spike dari Rio pun gagal dan poin bertambah lagi jadi 9-7. Masih Rian Sorot konsentrasi dari bawah ke atas, lepas dari Rian Sorot, masa kurangan tiga lagi, angkat lagi. Satu pukulan rudal dengan kecepatan 500 km per jam dari tangan Deva Bison mampu mengguncang wilayah tim dari Laksana Begar, dan Laksana lagi dilihat dari pertama jadi 8-9. Terima lagi angka satu pressing saja mampu dibaca sang libero, umpan lagi awal satu pressing mampu dibaca lagi angka tinggi lagi-lagi tutup besar alias tutup pancet mampu melahirkan satu angka lagi menjadi 10-8. Bayu konsentrasi dia, lepas sudah Bayu masa sudah terlepas sang libero, kembalikan awal umpan sayang sebetulnya sayang umpan yang tidak sempurna dengan awal kepada Deva Bison memiliki aja sempurna bertambah 11-8. Ya sekarang bola berada di kaki dari Laksana, konsentrasi dia lepas sudah resip belakang angkat lagi sama Rio Grasi boleh dibaca lagi umpan posisi sudah berapa sudah keselamatan umpan ini sahabat sia-sia penyelamatan yang dilakukan oleh seorang Deva Bison mampu mendapatkan satu angka lagi menjadi 9-11. Sekian bola dan konsentrasi ambil acara ke bawah ke atas, dia lepas sudah terima lagi sang Aji Abraham angkat lagi flashing di itu yang disebut dengan PKN Sipuan kerasa menyakitkan dan poin bertambah 12-9. Masih ambil ancang-ancang dan konsentrasi dia, siapa gelangan di sana agar mancerpis lepas tidak terima lagi kembalikan awal umpan sayang seribu sayang satu high-class balik dari seorang Yogi terhadang oleh Betten Cinta yang sangat suka sekali dan poin bertambah menjadi 9-13. Sementara tim laut tidak ada jawabin dari umpan lagi sayang seribu sayang apa yang terjadi. Satu pesuan milik dari Pipin Pancuk melebar ke lapangan sehingga poin bansos diberikan kepada tim dari Panca Mandala, poin pertama di 10-13. Deva Bison dia lepas tidak lepas serangan, terima lagi umpan lagi-lagi Willy yang didatangkan dari pelapon Banten ini tapi bisa melihatin dari Panca Mandala 14-10. Pipin Pancuk masih konsentrasi, dia lepas ke atas, dia lepas tidak sayang terima sayang servis terlalu lemah, poin tidak cuma-cuma diberikan kepada tim dari Panca Mandala 11-14. Masih tegang bola, siapa di sana delapan servis panternya ba masih ada tim dari Panca Mandala, lempar ke atas Rio langsung lepas dari Rio sayang lagi-lagi poin bansos diberikan kepada tim dari Laksana dan poin bertambah lagi menjadi 15-11. Tegang bola lepas ke atas dia lepas sudah resip belakang kejar lagi awan sekian lancaran 90 derajat yang dilakukan oleh seorang Rio mampu mengguncang wilayah lawan dan poin pertama lagi di 12-15. Masih pegang bola dan konsentrasi ambil ancang-ancang, dia kelepas servis langsung saja lempar ke atas lepas sudah Laksana bertambah di 16-12. Lempar ke atas Aji Hamas, dia lepas sudah terima lagi lemparkan umpan cepat rupa-rupa yang satu poin dari Felix Cepat kali ini mampu mendapatkan satu angka lagi di 13-16. Tertinggal hanya 3 angka oleh tim dari Laksana. Cepat lepas sudah masa surat masing belakang umpan lagi Rian Sonot rupa-rupanya umpan tengil yang diberikan oleh seorang Dewan pada Rian Sonot untuk sempurna sekali juga penyebab lagi menjadi 17-13. Pegang bola dan konsentrasi ambil aja lempar ke atas dia lepas sudah resip keadaan umpan lawan tertinggal udara kembalikan lagi umpan sakit luar biasa kreketek yang diperagakan oleh seorang Rio kali ini mampu mengubah kaping permainan tim dari Laksana dan poin pertama jadi 14-17. Lepas juga terima hede umpan presiden
itu yang disebut dengan PPI pukulan paling indah dan paling pertama 18 melawan 14 masih pegang bola dan konsentrasi ambil aja siapa gelangan serangan servis masih payu dia lepas dari sisi belakang umpan Agawan lagi-lagi manusia terbang tak tersayap kali ini dapat melahirkan satu angka 15 melawan 18 15 melawan 18 siap pegang bola dan konsentrasi ambil ancang jari celah depan bersama sama jumping terima lagi umpan rupa-rupanya dan begitu bicara Willy maupun berapas dari sang depan tim dari panjangan bola dan poin pertama yang dari 19 melawan 15 Niruas masih konsentrasi timbang-timbang bola kali ini sang center berdarah dingin dia lepas sudah terima lagi angkat dan tinggi sang kuas kembalikan lagi umpan saat lepas sayang terima sayang Pepit Bresal rupa-rupanya Pepit Bresal kali ini gagal sehingga menguntungkan poin begitu dari panjangan bola 16 melawan 19 16 melawan 19 Bepa Bison masih konsentrasi diambil acang-acang lepas sudah resit belakang umpan lagi di luar profesi rupa-rupanya masih yang cukup akurat sekali sehingga poin pertama lagi ini 20 melawan 16 masih tegang bola Bepa Bison lepas sudah terima lagi umpan sakit Rio, satu kesuan dari Rio terjadi match ball dan poin pertama di 17 melawan 20 17 melawan 20 dia pegang bola dan ambil aja yang konsentrasi dia masih konsentrasi lempar bola di atas lakukan jumping sayang seribu sayang jumping yang kalau jalan Rio kali ini gagal poin terakhir telah diberikan kepada tim dari Laksana 21 melawan 17 lepas sudah Willy terima lagi umpan sabet kesuan masih dapat kesuan memberikan gelapan angka placing bisa calawan langsung umpan lawan kejubilan dapat tidak salah si angka penyulu kejubilan masih ada umpan sabet satu kesuan milik Karisya Pegangan Jareko tapi bisa kabur pertahanan lawan bagi kandung atau menjatuhkan negara Hiroshima dan sering bersama 18 melawan 21 masih konsentrasi ambil ancang siapa gelangkan 18 melawan apa yang terjadi rupa-rupanya poin BLT diberikan kepada tim dari Laksana 22 melawan 18 22 melawan 18 lempar bola di atas dia lepas sudah lah servis yang dilakukan oleh Aji Abad kali ini bagikan pesawat Adam Air yang jatuhnya entah di mana dan poin pertama lagi di 19 melawan 22 masih konsentrasi ambil aja siapa gerak sana cepat akurakan servis tidak pada pergantian pemain Yosu ditarik sementara Aldo dimasukkan untuk memperkuat tim dari Panca Mandala kita saksikan bersama-sama kita olahraga masih cepat dia pegang bola konsentrasi diambil aja cepat lepas sudah cepat terima bersama belakang umpan lancar sayang seribu sayang rupa-rupanya jari sayang gagal untuk penyelamatan bola dan poin pertama lagi 23 melawan 19 23 melawan 19 masih pegang bola dan konsentrasi ambil acang-acang siapa gerang sana Rian Sono dan Allah jatah lepas sudah pintu manis terima lagi umpan sabit dapat dihadang lawan umpan Irwan sabit sayang lagi-lagi Bang Ligero dari tim Panca Mandala Rito gagal untuk keluaran bola dan poin pertama menjadi 24 melawan 19 dan bola atas lepas sudah di kemari sayang seribu sayang rupa-rupanya poin sudah cuma-cuma diberikan kepada tim dari Panca Mandala 20 melawan 24 20 melawan 24 tegang bola dan konsentrasi dia lepas sudah resit belakang langsung umpan Irwan sama Cres Cresing dibaca lagi umpan dan ini Audio Jungle.